kita berdua. Kenapa kok kaget begitu? Bukan guys, sih kayak heboh banget sampai bang gitu loh kayak pakai jurus. Karena kita harus memberikan aura-aura positif untuk yang lagi nonton. Karena mereka tuh lagi pada kelaparan ya aku rasa. Karena kita berdua masih ada di House of Mangan, Gading Serpong. Nih, lihat ya. Lihat tuh. Tuh lihat ya. Ini I like it banget. Walaupun dia dibirang siram ya namanya. Tapi gak terlalu becek yang memang banyak banget kuahnya gitu. Jadi lebih kayak nyemek-nyemek, embet-embetan. Jadi makan guys ah. Kenapa? Lah gak apa-apa kayak megang kuat ya. Iya. Cobain ya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam, jamur, lengkap banget. Kamu tau gak sih, ini pertama kali masuk ke mulut aku, itu tuh ada kayak ada aroma-aroma asap. Itu bakso, baksonya nih. Dan juga sih itu ayam. Bawang putih goreng. Oh, dibikin agak coklat. Yes. Dan jujur li, kuahnya tuh enak banget kental. Aroma bawang putih, lada, sama kecap ikan atau asinnya tuh bener-bener kayak keluar banget ya. Dan pas ya, kayak bener-bener gitu kayak kurang nggak lebih gitu loh. Ngepas. Rasanya kayak ngepas aja gitu, porsinya kayak pas, cup, takarannya gitu. Nah sekarang kita mau racik dengan si sambel ya. Cup. Guys, biasanya kalian tau nggak, kalau makan mie tuaya itu, dia pakai cabai rawit, yang dikasih kecap asin diiwir-iwir. Tapi ini memang dia tuh tipenya kue tiao Chinese gitu loh. Iya tahu. Yang kuah apa cabenya kayak gini. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu sambel nih. Oh, tengah dibolong begini bengkeng, guys. Kayak nafsu aja makannya. Yang tadinya rasanya udah enak, ketemu sambel jadi gitu. Kematangan kue tiaonya tuh pas banget menurut aku. Jadi waktu digigit dan dikunyah, langsung lepas gitu aja.